Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ITingLicious dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, 28 September 2021 jam 12.30 Ayu Ting Ting hadir di Brownies TV. Dan nanti malam jam 21.30 Ayu Ting Ting akan mengisi kebahagiaan untuk kita semua di acara Lapor Pak. Informasi ini dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting Official Update. Jadwal hari ini semangat semua, tetap jaga progres. Dan kita doakan semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan segera punah dari Indonesia bahkan seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini kita akan melihat kegiatan dari Ayah Rojak nih yang selalu setia dengan Nurul Lager Ustami, yaitu tape ulinya yang manis, pulen dan juga enak pemirsa. Kira keseharian Ayah Ojak yang selalu setia nih dengan tape ulinya Nurul Lager Ustami. Sehat selalu untuk Ayah Rojak, tabarakallah, semoga selalu diberikan kebahagiaan dan semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini berita selanjutnya yang tak kalah luar biasa. Malam hari ini Lapor Pak masuk nih sebagai juara. Mulai dalam program primetime non drama terpopuler mengalahkan OPJ on the spot Lidah dan juga Mata Najwa. Lapor Pak, pemenang program primetime non drama terpopuler dari Ayu Ting Ting Vekong Reds untuk Lapor Pak Trans 7 udah menang kategori program primetime non drama terpopuler 2021 di Indonesian TV Award. Terutama untuk semua pemainnya ada Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Andre Taulani, Andika Pratama, Gomblo, dan Kiki Saputri. Selamat sekali lagi. Dari Ayla Najwa, kagak ngerti bahasa Mandarin tapi tetap lucu. Selamat ya, kegokilan kalian mendapatkan award. Dan inilah penampilan dari sebuah pemain di Lapor Pak yang malam hari ini mendapatkan juara. Wow, kategori non-drama yang terpopuler. Wah, selamat untuk acara Lapor Pak yang dipandu oleh Ayu Ting Ting, Andika Pratama, dan juga Pak Bos Andre Taulani. Dari Happy Gallery 25, Kongres Lapor Pak Trans 7 Official Trans 7. Dan di sini dari Lapor Pak mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton Lapor Pak yang selalu setia dan bisa terhibur dengan apa yang kami berikan. Jadi kami bisa mendapatkan penghargaan di Indonesian TV Awards sebagai program primetime non-drama terpopuler. Sekali lagi selamat untuk Lapor Pak. Lintang 3138, gara-gara Lapor Pak lupa beban hidup. Selamat ya Lapor Pak juaranya karena sangat menghibur tiap harinya. Dari Solea, Lapor Pak karena dia populer, kalau dia makanan lemper Pak. Iin segalanya, congratulations Lapor Pak, sukses terus ya kedepannya dan terima kasih sudah membuat kita jadi bahagia karena kelucuan kalian. Top untuk Lapor Pak dan seluruh pemainnya. Kemudian juga di sini dari Indri, alhamdulillah programnya bagus, lucu, parah, menghibur dan merupakan format komedi terbaru. Jadikan format-format komedi lama harus berbenah konsepnya karena komedinya daya nalar yang harus cepat dan telaten, seniornya kompak saling isi, natural lawakannya yang munculnya karena ditambah mimik dan juga yang lainnya. Masuk lagi untuk Lapor Pak yang malam hari ini mendapatkan salah satu piala dari Indonesian TV Awards nih, selamat sekali lagi dan semangat selalu untuk para pemainnya, semoga selalu sukses dan kompak. Jadi inilah ucapan yang diberikan oleh Ayu Ting Ting untuk Lapor Pak, semangat selalu. Jadi
saat-saat mendebarkan saat Raffi Ahmad membacakan pemenang dari acara Don Drama Terpopuler. Dan di sini Raffi Ahmad menyebutkan Lapor Pak. Sekali lagi selamat untuk Lapor Pak yang mendapatkan juaranya. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini Raffi Ahmad mengucapkan selamat kepada Andre Taulani, Wendy Cagur dan juga Andika Pratama. Namun dia tak pernah menyebutkan Ayu Ting Ting. Padahal ya Ayu Ting Ting juga berkecimpung nih di Lapor Pak. Tapi tak apa-apa ya, insya Allah semuanya selalu kompak nih, kompak untuk Lapor Pak dan semua timnya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambat mulut rasanya makan tape pen makan tape uli air di Rustam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini habis sholat maghrib. Sambat mulut rasanya makan tape pen makan tape uli air di Rustam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang pesen? Beli sambalnya doang. Bu, Lapor Pak menang. Cukai. 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 Bu, Lapor Pak menang. Cukai. 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 Bu, Lapor Pak menang.